kita akan lihat dulu nih ketika Asharul beraktivitas jadi wakil bupati. Coba kita lihat ya kayak apa sih ini. Nah, ini buat Gena Lintar ngelihat Sahrul Gunawan dari artis jadi pejabat. Ada punya keinginan gak? Dari Gena Lintar. Jadi pejabat? Iya, jabatan nanti jadi pejabat. Pertanyaannya terlalu dini ya. Oh, muntah, muntah. Keren. Bagus. Tapi kalau buat A sendiri nih, ya bertemu langsung dengan masyarakat. Itu udah pasti kesenangan dari dengan masyarakat setempat udah pasti seneng ya. Apalagi Bapak Wakil Bupatinya ini ramah. Terus juga ya kekinian, jadi mereka ngerasa deket gitu. Ya, ya memang enggak, basically mungkin karena kebetulan aja aku dengan background public figure ya. Emang aku suka politik sih. Bagaimana kekuatan ekonomi, lalu kemudian juga bagaimana dulu ya para sahabat Rasul ketika dengan kekuasaannya untuk bisa menyebarkan Islam saat itu ya. Itu kan ya dengan politik ya. Dan ketika ada kesempatan rasanya aku tidak bersyukur sekali kalau aku menolak ya. Jadi ada satu kegiatan sosial kemasyarakatan, aku dengan yayasan yang milik aku, Yayasan Al-Hikmah, mau digedein segitu-gitunya. Terus ketika ada kesempatan, wah ini aku bisa lebih lagi mengaktualisasikan. Tuh ngapain tuh, A? Ya. Nangkep lele, A. Oh, itu namanya ngagogo tuh nangkep ikan. Tutut. Jadi ketika aku turun masyarakat lagi ngapain, deh gue ikut aja gitu. Tangan gitu ya? Pakai tangan. Ya pakai gitu. Tangan. Wah, oh, susah. Gagau. Lepas mulu. Kan ini licin. Lih, makanya. Begitu dapet tuh. Wow. Aku belum pernah sih yang kayak gitu-gitu ya. Aku lebih ke banyak berenang di kolam lele kalau lu ya. Banyak bersenda gurau ya. Ini makan jengkol, Wendy masak jengkol. Buat Asharul ya, ada gak sih ya, apa sih hal seru yang baru ditemuin setelah menjadi wakil bupati? Aku tuh pengen suasana birokrat itu jadi lebih santai dan ya gak terlalu kaku gitu ya. Awalnya kan sampai misalnya dengan sangat protokoler tiba-tiba gue ngelucu gitu. Terus tiba-tiba aku nyanyi. Terus gue rebut protokoler gue yang MC. Tapi memang gak bisa juga. Ya memang seperti itu. Tinggal bagaimana kita membawa diri dan dengan background sipil ya kita dengan public figure. Dan semua masyarakat bisa masuk ke dalam peta itu. Kitalah yang bisa membawa perubahan. Ya, dan memang aku ingin agar bagaimana yang buruk ditinggalkan, bagaimana kita yang baik ini juga dengan sekarang ini sistem pemerintahan yang memang akan ada perubahan-perubahan jadi lebih baik, digitalisasi, lalu kemudian bagaimana sosialisasi itu bisa disampaikan, keterbukaan publik, ya informasi-informasi ini yang coba aku masukkan ya, dan memang beda ya. Kita ini ya, seniman ini kan baper, sensi banget. Karena kita intuisinya ini kan berjalan juga. Jadi kadang-kadang aku juga, misalnya ada sesuatu yang menurut aku, kayaknya aku gak serak ya, ya aku gak akan lakukan gitu. Tapi intinya, bagaimana kita bisa memadukan dan bekerja sama dengan baik dengan seluruh pemerintahan dan seluruh aparatur desa untuk bisa mempercepat pelayanan publik itu aja sih. Keren. Nah sekarang ini kita ada video yang perlu dikomentarin sama AA nih ya. Coba kita lihat videonya. Kalau Canelo waktu itu jadi yuk gue berarti, ibu siap ibu gitu ya. Siap ibu. Bu Ayu. Nah emang ibu. Emangnya ada hal spesial apa yang ada di Ayu tapi nggak ada di cewek lain? Apa ya dengan dia yang kondisinya single mom gitu ya? Ya aku salut. Terus orangnya tahan dengan segala macam
penilaian orang dan lain-lain. Kata siapa, A? Yang keluar mah kelihatannya gitu. Iya, kalau... Soalnya curhatnya sama dia ya? Iya, iya. Kan kalau curhatnya hanya orang-orang tertentu kan dia wajar, iya kan? Jadi maksudnya itu dia kuat tuh tidak terbawa suasana gitu loh. Ya, yang jelas cantik ya. Thank you. Ya. Menurut Ayah gimana ya? Ya, kalau Ayah Maya terserah Neng Ayu aja. Kalau orang lu pletekin beneran. Ini lu kayak lagi dikawal sama itu ya. Iya, Judan. Jin bom-bom. Tapi belum lama ini ada seorang seorang perempuan yang bilang Sarul Gunawan itu cute. Dia juga single loh. Siapa? Coba kita lihat ini. Sarul Gunawan. Cute. Cute. Oh iya. Ah, kan ibadahnya bagus. Tete cuma nyari orang ibadahnya yang ibadahnya rajin. Bagus. Aku badannya gak bagus. Ibadah bukan badan. Oh ibadah. Oh ibadah. Ya, Desi bisa juga ibadah. Amin, 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 amin. Desi. Ya lu ngomong sama Desi Ratnasari. Hei, hei. Ngomong sama Desi Ratnasari. Gua gak ada nomornya. Ah? Gua gak ada nomornya abis goblok. Lah lu mau jadi agen gimana sih lu gak ada nomornya? Tapi emang aku mengagumi Desi Ratnasari. Desi Ratnasari sama Ayu Ting Ting pilih mana? Sebagai seorang politisi, ya, dan ini, nggak masalahnya ada Desi Ratnasari sama Ayu Ting Ting, ya, lebih Desi ya, Desi ya, dua-duanya berat dan pastinya gue ditolak sih kayaknya dua-duanya. Si A yang syuting ajudannya. Udah. Lu udah? Tukeran nomor telepon udah belum? Oke. Soalnya dua-duanya kriterianya tinggi, Ben. Enggak juga. Enggak ada yang punya kriteria tinggi. Semuanya kan harus seret di hati. Enggak apa-apa. Gitu. Nah. Tapi kalau ngomongin Tedesi cute. Gak apa-apa. Selain Ayu nih, pernah enggak ada yang ngedeketin yang lain gitu? Ya ada. Tadi lah. Tadi kan Ruben ngomong, terus kata dia gini, gak apa-apa, ah, belum tentu gak apa-apa, apa jadi lu yang ngatur? Jadi lu yang ngatur. Iya. Oh, salting katanya. Kelihatan di gambar lu ngomong, lu mau sosok diem-diem, tapi bukan di kota. Lu cool aja, yuk, cool. Nih. Mendingan. Mendingan, Gun, Gun, mendingan Ayu salting daripada lu saltung tuh. Iya lu. Gua emang abis tugas malam suka gak bawa baju ganti. Tapi ngedeketin ada juga. Ada. Cuman gimana ya? Aku nih lagi seneng-senengnya, udah setahun setengah. Ini keliling terus di masyarakat dan aku mengcapture. Belum banyak hal yang mungkin belum aku bisa implementasikan, tapi aku selalu catat. Karena memang banyak sekali yang terjadi di masyarakat dan memang perlu butuh sentuhan. Dan bagaimana government ini adalah sebagai operator dari yang terciptanya Pentahelix ini. Yeah. Yang aku melihat memang masih berjalan sendiri-sendiri. Dan mudah-mudahan satu saat bisa terwujud ini. Alhamdulillah Kabupaten Bandung, dengan banyaknya prestasi sekarang dan banyaknya tempat wisata, semakin hari semakin besar kunjungan wisata yang kesana. Ya. Mudah-mudahan nanti semakin maju lagi. Amin. Dan untuk teman-teman di Pemda semuanya, semangat bekerja. Terima kasih atas kerjasamanya untuk membuat Kabupaten Bandung lebih maju lagi. Damang, yeay! Datang ke Kabupaten Bandung ya. Ya. Kalau ke Ciwidey, ke Pangalengan, mampir di rumah dinas ya di sore ya. Siap, yuk mampir yuk, ajak Ayah nginep di Bandung. Tapi kenapa ya Ben? Kenapa gue sekarang lagi di sini nih? Ya. Kok lagi ngebayangin jadi apa namanya ibu wagub gitu? Gimana ya? Gimana ya? Neko-neko, kalau udah maaf masih boleh dangdutan enggak?
Ntar udah amaan, ntar pulang sampai rumah dinas gak dibukain pintu lagi. Gak apa-apa, yang penting pakaiannya masih sopan. Kita langsung aja, yuk di sana gak ada offer yuk. Kita ngelepon dia terus, ya kan? Iya. Coba sekarang tanya kakak. Kakak nanti kalau misalnya tambah lagi ada Bilqis mau gak kakak? Jangan, masih urakan tuh gak baik. Oke, nanti kita akan kembali selain satu ini ya. Tetap di Brodies, Obrolan Manis. Hei.